Selama lebih 2 tahun, pelakon kacak Dini Syazman sentiasa bersama Janani menuntut pengorbanan besar apatah lagi menangani masalah kekasihnya yang mengalami penyakit gangguan bipolar. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Bukan mudah berdepan dengan mereka yang mengalami masalah kesihatan mental. Namun atas dasar cinta dan kasih sayang tidak bertepi, pelakon kacukan Melayu Switzerland itu sanggup mengharungi bersamanya. Memetik laporan BH Online, hubungan cinta kami sudah terjalin selama 2 tahun. Apa yang saya belajar dalam tempoh ini? Kita tidak akan faham apa yang berada dalam fikiran mereka yang mengalami kesihatan mental. Awalnya, saya cuba memahami apa yang berada dalam fikiran Jana. Lama-kelamaan, saya mula faham. Saya hanya perlu sentiasa bersamanya dan menjadi orang yang boleh diharapkan. Saya perlu menjadi positif dan kuat untuk Jana. Paling penting, berikan masa yang diperlukan. Saya tahu ada kalanya Jana fikir saya menyusahkannya. Namun dalam lubuk hati, Jana tahu apa yang saya buat untuknya. Ikhlas dan tidak menyusahkan, katanya kepada media. Kongsi Dini, dia pernah menyaksikan Jana mengalami situasi buruk dan kini sudah faham bagaimana mengendalikannya. Mengulas perancangan masa depan, Dini tidak menafikan dia dan Jana ada merancang, tetapi belum boleh dikongsikan secara umum. Apapun, semoga dipermudahkan urusan Jana dan Dini.